Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatus sadisah fi i'tiqadi sidqi syaikhihi. Al-hikayatu qala al-musannif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Al-hikayatu utawi cerita as-sadisatu kang kaping 6. Iku fi i'tiqadi sidqi syaikhihi ing dalem martelaken nekotakene temene gurune talib nikotaken temene gurune talib gurune santri jelasa mondok sapa talibun santri suwiji sini na ing dalem pira-pira taun adi datang kang wewilangan wa huwa utawi talib iku mulazimun kang netepi iku mulazimun kang netepi li syaikhina marang guru kita rupane bakhalil bangkalan yakhdimu hale ngelateni sapa talib yakhdimu hale ngelateni sapa talib ngelateni hu ing syaikhina fi kulli ma ing dalem saben-sabene kebutuhan ing ema barang ya fi kulli ma ing dalem saben-saben perkara ya taju kang butuh hu ing ma sapa syaikhuna guru kita ikun lima ing dalam saben-saben perkara yang tajukang butuh ruh ing masopo syaikhuna guru kita walam ya ta'alam lan orang nampo ilmu sopo talib walam ya ta'alam lan orang nampo ilmu sopo talib minhu sangking syaikhina harfan ing huruf suwiji wahidatan kang siji basa ala nuli tekon nuhu ing talib basa ala nuli tekon hu ing talib yauman ing dalam suwiji dino sapa syaikhuna guru kita. Jadi bakhalil ini dulu ada santri sing sepenuhnya khidmah kepada pondok, kepada pengasuh. Jadi ada salah satu santri itu beliau bertahun-tahun memulazamah dengan bakhalil khadimnya ya, khadim. Jadi melayani semua apa yang dibutuhkan oleh Mbah Khalil ini dengan senang hati khidmah, berkhidmah, melayani sang guru. Walam ya ta'allam minhu harfan wahidan, tapi tidak belajar sama sekali. Nah, itu yang saya bilang pernah itu tadi, dulu itu, beberapa hari yang lalu itu ya. Jadi santri itu macam-macam, ada yang ngaji, mondok, gole ilmu, ada yang seutuhnya itu khidmah kepada kiai. Ada yang sebetulnya khidmah ngelateni apa yang jadi kebutuhan kiai itu ada. Ada lagi juga santri ya golek ilmu ya sambil khidmah itu juga ada. Ya, tapi yang kalau yang nomor satu ini yang khidmah sepenuhnya kepada kalau yang khidmah sepenuhnya kepada guru ini jarang. Kalau di Jawa rata-rata saya tidak pernah ketemu. Kalau di rumah banyak. Budal kau main mondok jadi tukang golek pakan wedhus jadi tukang apalah papunya apa itu pondok itu jadi pokoknya khidmah kepada pondok khidmah kepada kiainya ini tidak masuk kelas tidak masuk dinia tidak masuk apalan cara apalan lagi begitu juga ini jadi si santri ini bertahun-tahun khidmah kepada Mbah Khalil dan tidak pernah belajar masuk kelas cuma belajar bareng karena kancan-kancan ini tidak. Fasa'alan nuli teko kemudian bertanya suatu ketika Mbah Khalil menanyai kepada santrinya itu kepada khadimnya apa yang siapa Khalil tanyakan ya khadim khadim cum le asallaita anta wis salat sapa sira al asra in salat yang asar wis salat asar to sampean le qala ngucap sapa talib la boten ba dereng pakola muli ngucap sapa syaikhina lagu marang talib limada dona apa kenapa kok boten salat kok durung salat sampean qala ngucap sapa talib liani karena teman setun ingsun ikulah usin orang bisa bagusakan sopo ingsun main perkoro korok tuh kang mojo sopo ingsun gua umat fi sholati ing dalam sholat tanya apa kok sampean kok durung sholat asar le anu bang kulo boten sakit apa mojo
nggak bisa baca sing apik, bacaan-bacaan itu banyak tak benernya. Anggap kula tasik tering sholat, buatan sakit sholat kulon gim. Kula ngucap sapa syekh-syekh. Hal ahsan tal fatihah? Hal ahsan ta'unu tam bagusan kan sapa syur al fatihah? Dan sampai di semua ucap fatihah. Leh, kula ngucap sapa talib lah, buatan bang buatan sakit kulon. Kula ngucap sapa syekhina, baholil, hal ahsan tal zikron? Hal ahsan ta ono tom bagusaken sapa sira dikron ing dukur ing dikiran talkur kang zikir sapa sira bihi kelawan dikron. Lah terus sampean apa iso dikiran wis nek sampean ndak bisa maca Fatihah sampean iso dikiran kok ndak dikir mikir opo sembarang sampean iso dikiran sebagai ganti daripada bacaan Fatihah. Kala ngucap sapa talib laisa ora ono bang. Laisa orang-orang ikulana kedua ingsun opo illa dikrun angin dikiran sewiji yuhibbu kang demen sapa ingsun ni ing ingsun an al-qura opo an al-qura yento dikir sapa ingsun bihi kelawan dikrun wis iso dikiran sampean aku mboten saged e mbah aku dikiran opo ya tak enek mbah. Kalau gak ada bahasa, saya punya satu pikiran. Saya seneng banget aku lihat pikiran itu, mbak. Pokoknya seneng banget aku lihat pikiran itu. Pokoknya satu-satu pikiran yang saya senengi ya ini. Kalau yang mulai ucap sopo syekh syekh, wama iku apa hadir dikir utawi iki-ikilah dikir. Nah, iya tau lah ya, pikiran apa sampean saya bisa. Kalau ucap sopo talib bilugati Madura kelawan bahasa Madura. Dikirane kemudian ya, dikirane diucapkan kelawan bahasa Madura. Bahasa rupane beton 10. Nah ini aku mau ngomong Madura ya. Satu-satu ning ngaji aku ngomong Madura ya saiki iki. Ya, beton 10 ekalaksana kali situ. Lucu toh, lucu. Jadi beton 10 ekala sanga kare situ. Apa maksudnya beton? Beton itu biji nangka itu. Beton itu biji nangka. 10 itu 10. Ekala itu diambil. Artinya dhewe. Ekala diambil sanga iki somo. Kare itu tinggal sitol itu satu. Jadi beton 10 ekala sana kare sitol. Lek coro bahasa Indonesia coro Jawa beton 10 dicukur siji tinggal apa? Tinggal somo, tinggal apa? Sisa apa? Kare. Oh iya kare. Beton sepuluh dicukur siji karek somo. Nah, dikiran iku yang paling seneng. Nah, sampai dikiran aku sing duwe dikiran ini beton 10 dicukur siji karek somo. Pakai bahasa Indonesia aku yang enjoy. Beton 10 diambil 1 tinggal 9. 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 Kok dikiranya sampean? Nggih, Mbak. Wis dikiran ku tok aku dhewe ne. Pokoke sing paling seneng ya kuwi dan sing paling ya sing tak amale iku tok. Nah, ya wis nek ngono. Ya, berarti solate apa namanya? Solate sapa jenenge? Talib itu tadi sholatnya pakai ini, yaitu beton 10 diambil 9 tinggal 1 Allahu Akbar. Ay asyroh nekese 10 min budurin najdika saking wit nongko saking bijine nongko. Ida ufida ing dalam nalikannya dan alam min hal saking asyar opotis atun songo
bakiat moko isih tetep sopo wahidatun opo wahidatun siji Allahu Akbar isengulungi pakola ngucap sopo pakola nuli ngucap lagu marang marang talib sopo asyikhu syekh salli sholatu sopo siro waqra lan moco sopo siro dhalika dhikra ing mengkono-mengkono dhikir fi qalbika ing dalam ati endalem ati sira pakola nuli ngucap sapa talib na'am gemba na'am ya syekh gemba gemba akhire yo wis akhire salat salat tapi ndak pake zikir suruh baca Fatihah ndak iso suruh dikiran yo ndak iso ndak lepon ora iso apa-apa blas isone ki mung ketok beton 10 diambil 1 tinggal 9 Allahu Akbar. Beton 10 diambil 1 tinggal 9 Allahu Akbar. Gitu terus. Yang dipakai itu ya timbang enggak salat wis pakai itu. Badhaba nuli budalan sapa syekhuna guru kita yauman ing dalam suwiji dina lil umrah tikrana are umrah fi baitillah ing dalam baitullah. Kemudian suatu ketika bakhalil pergi untuk umrah. Waqad nasiya lan halelali sopo bakholil naklahu ing trompai bakholil al khasyabi kang bangsa kayu fi manzilihi ing dalem omahe bakholil wa kana lan ono sopo syaihuna guru kita iku yalbasu nganggo sopo syaihuna bakholil hu ing naklah naklun imang kullayo min ing dalem saben-saben dino. Nah, bakholil suatu ketika pergi umroh, bakiyah yang ketinggalan. Biasanya spesialisnya bakholil, kemudian terus cucu-cucu sampai sekarang itu pasti pakai bakiyah. Baik sekarang itu yang pengasuhnya sekarang itu Mbah Yai Fakhrillah Sokhor itu pasti pakai bakiyah. Itu kemana-mana pakai bakiyah. Nah, itu suatu ketika pergi umroh, bakiyahnya ketinggalan. Setiap hari bakholil itu pasti pakai bakiyah faroa nuli ningali hu eng naklun sopo dalika lo khadimu mengkono-mengkono khadim fi manzilihi ing dalam umai syaihina waqala lan ngucap sopo sopo talib fi nafsi ing dalam atini talib qad nasya teman-teman wis lali sopo syaihina hadainin naklaini ing iki-ikilah terompah loro. Nah, kemudian suatu ketika kelihatan oleh khadimnya tuh sandale Mbah Khalil lupa keri ketinggalan piye iki biasanya dipakai setiap hari kok ini ketinggalan kok ini mesakne. Nah, fayuqra'u nuli maca sapa talib al-dzikra ing dzikir al-madhkur kang den tutur alladzi kang maca kang teman-teman wis maca sapa talib hu ing dzikir fi kulli salatin ing dalam saben-saben salat faidan moko ing dalam sa'u ing faidan moko ing dalam nalikane yaqra'u dzikral madhkur imam wa utawi talib iku inda syaihina ing dalam sanding guru kita fi makkata ing dalam Mekah. Kemudian mesakne khodime ki jurulah jadi ki mesak itu bakhole ki sendale piye ki mesakne akhirnya khodimnya itu menginginkan untuk mengantar ke Mekah. Wis mantep yakin bismillah beton 10 diambil 1 tinggal 9 beton 10 diambil 1 tinggal 9 beton 10 diambil 1 tinggal 9 sambil megang bakiyahnya beton 10 diambil 1 tinggal 9 beton 10 diambil 1 tinggal 9 nyampe di Mekah setelah itu langsung disandingi gurune langsung disandingi Mbah Khalil sambil bawa bakiyah faqala nuli ngucap sapa talib lahu marang syaihina marang bakhalil ya syekh qad nasita hadainin na'lan fil manzil qad nasita teman-teman wis lali sin tentuan hadainin na'laini ing iki-iki latrompah loro fil manzili ing dalam omah
Akhirnya ada di dekat guru nih, "Bah, Mbak Yai, ini kalau sendal panjenengan ketinggalan di rumah." Ada di Mekah ini, berkat zikiran kamu ada di Mekah ini. Fata'ajjabun nikawa sapa syekhu syekh bakalil wa qala lan ucap sapa talib wa qala lan ucap sapa syekhina lahu marang talib kaya bahali kaya apa cinta teguh sapa siro ilama kata maring Mekah. Langsung kaget, mana nekene sampean yo, mana nekene sampean le, piye carane sampean teko kene. Kala ngucap sapa talib, "Ya syekh, Mbah Yai, kon qoratu teman-teman maca sapa ingsun adzikra ing zikir kama kana kaya oleh ono apa zikir zikir qoratu zikir gimana iku adati kaya kebiasaan ingsun." Faidan muka ing dalam sa'awese mengkene nalikani qoratu zikir gimana jitu nekani sobo teko sobo insun ilaha dan makani maring iki ikilah panggungan. Iya cara nih jual sampean kok iso teko kene. Ya biasa bang, aku yang pakai dikiran kae. Beton 10 diambil 1 tinggal 9, beton 10 diambil 1 tinggal 9. Ya betul, akhirnya aku sampai sini. Nah, akhirnya sampai ke sini, pakai biasa dikiran saya itu. Oh ya sudah, kemudian bagian jadi kasih faktor dari paring sapa talib rumah ing nak lain iya ing bakhalil faraja'a nuli bali sapa talib ilal mahadi marang pondok biqiraati dzikri kelawan maca dzikir al mazkuri kang wis den tutur kemudian balik lagi ke Madura pakai dzikiran itu juga nah itu sing keramat sapa santrine opo dikire opo gurune ya opo gurune itu luar biasa itu dulu itu juga ini juga diceritakan oleh Habib Sakof. Habib Sakof itu Bogor itu pondoknya luar biasa besar. Habib Sakof ini pondoknya luar biasa besar, semuanya gratis dikasih makan di Bogor. Beliau itu menceritakan mengisahkan bahwa juga sama. Pernah suatu ketika itu Mbah Khalil ketika mondok di Mekah itu gurunya siapa ya saya lupa, yang cucunya ada di Malang itu. Kalau Mbah Khalil mondok itu namanya mondok kalau keluar kan seperti sampean pamitan. Jadi sampean ke pamitan Bu anu berarti keluar ke pasar atau kemana itu sama seperti itu juga Mbah Khalil seperti itu. Dan Mbah Khalil itu apa namanya kalau mau keluar ya izin karo guru nih. Anu bayai saya izin mau pulang. Enggak pulang kemana? Pulang ke Madura. Terus kapan balik? Besok Mekah Madura dulu zaman dulu. Lo piye cara nih? Enggak pulang nyuwun dijewer ini tekan Madura. Mbah Khalil. Besok kan sudah nyampe di Madura. Akhirnya berangkat lagi ke Mekah. Ke Mekah pakai itu apa? Anu pohon kelapa itu. Pohon kelapa paham ya? Daunnya pohon kelapa itu, pelepah pohon kelapa itu. Nah, jadi apa namanya? Pakai itu besoknya jadi asar sudah dijewer. Sampai ke Madura paginya berangkat lagi ke Mekah bawa rombongan pakai pohon kelapa itu tadi, daun pohon kelapa itu. Jadi yang dibaca apa? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum sempuri ra iso qayyum. Tapi karena berkahi guru, karena ya ra iso apa-apa, akhirnya panggah nyampe nang Mekah. Besoknya lagi umpamanya kapannya lagi pamit lagi, "Mbak anu bayai saya mau izin nanti balik ke Madura pulang sebentar." "Oh iya wis anu tapi kapan balik?" "Besok nyuwun kula dijewer sampai nang Madura." Nah, sampean nek pengen tekan omah tak jewer iki apa-apa.
ya. Tuh, itu karomah siapa itu karomah? Siapa yang apa guru nih, apa santri nih? Itu ulama-ulama dulu seperti itu, luar biasa diagungkan kalau Gusti Allah. Banyak karomahnya kalau sampai apa namanya? Salah satu karomah-karomah Bukhalin itu ditulis di buku namanya Surat kepada Anjing Hitam. Banyak sebenarnya, tapi yang saya punya itu yang masyhur dibaca orang itu bukunya segini kira-kira, itu judulnya Surat kepada Anjing Hitam. Surat kepada Anjing Hitam itu maksudnya ya dulu Mbah Khalil pernah nitip surat kepada anjing hitam yang ada di Mekah. Itu ya wali, anjingnya itu wali cuma nyamar. Nah, banyak sekali cerita-cerita karomah Mbah Khalil, makanya Mbah Khalil itu disebut dengan Sahibul Karomah. Sahibul Karomah. Al-hikayah utawi cerita ashabi antukang kaping pitu iku fitabarruki ing dalem ngalap barokah bisyaihi kelawan gurune Thalib. Bahagia dan cerita akan apa anna syekhu teman setune syekh rupane Mbah Yai Ma'ruf Kedunglor indama ing dalem semangsane indama qadima ing dalem semangsane ing dalem indama qadima ing dalem semangsane soan sapa Mbah Yai Ma'ruf ila syekhina marang guru kita rupane Khalil Bangkalan li ajli talabil ulumi krono arahe nyupri ilmu piro-piro ilmu indahu ing dalem mungguwe Mbah Khalil aqbala moko mapak hu ing Mbah Yai Ma'ruf sapa syekhuna guru kita waqaddama lan nyuguhaken waqaddama lan nyuguhaken sapa syaihina lahu marang Mbah Ma'ruf al-at'ama ing piro-piro panganan fitabaki ing dalam nampan al-kabiri kang gede iku fima fi iku fiha ing dalam at'ama kathirun utawi perkoro kang akeh minal aruzi sangking sego wal adami lan laut wal wa amar lan perintah sopo Mbah Khalil hu ing Mbah Ma'ruf ala ayyakula ing atase yen to mangan sapa Mbah Ma'ruf kullah yo sakabane at'amah ki mang yo sakabane at'amah fa ata'a nuli manut hu ing Mbah Khalil sapa Mbah Yai Ma'ruf wa akala lan mangan sapa Mbah Yai Ma'ruf al at'amata ing piro-piro panganan piha dan tabaki ing iki-ikilah nampan kullaha yoskabane at'ama qasidan halene cobihi kelawan akal akala ulumi syaihina ing mangan piro-piro ilmune syaihina guru kita. Nah ini yang pernah saya yang kemarin saya apa kasihkan faedah itu. Jadi Mbah Ma'ruf Mbah Ma'ruf ini mbah kakek daripada kiai saya yang di Kediri. Saya dulu mondoknya di Al-Ma'ruf, namanya Al-Ma'ruf. Al-Ma'ruf itu pengasuhnya Mbah Yai Imam Yahya Malik, itu kiai saya. Juga apa punya kakek namanya Mbah Ma'ruf ini. Jadi pun diri apa namanya punya kakek namanya Mbah Ma'ruf. Dulu Mbah Ma'ruf ini ketika mau mondok di Mbah Khalil itu disambut oleh Mbah Khalil, disambut kemudian disambut-sambut langsung dikasih makan makanan sebesar nampan besar. Kemudian diperintah untuk makan, habiskan. Makan betul, dihabiskan betul. Padahal coro di Mbah Ma'ruf itu dikatakan oleh bayi saya itu makan itu tiap tirakatnya itu makan kunir itu Mbah Ma'ruf itu seperti itu. Jadi tiap hari makannya itu makan kunir. Sampai ke Madura suruh makan satu nampan, sudah terbiasa tidak makan air suruh makan satu nampan ini luar biasa kayak apa susahnya. Karena manut karo guru, karena diniati sing ape akhirnya dimakan dan dihabiskan. Niatnya apa? Qasidan bihi aqla'lu misyaihina, yaitu nejo makan ilmu-ilmu misyaihina. Makanya sampai lek suan-suan ngomong alim, lek disuguh makanan, ojo sampai
ojo sampai dantek entek no. Ya, disuguhi apapun itu minum, habiskan. Disuguhi makanan, makan makanan, habiskan. Niati neng atine niat untuk makan atau mendapatkan ilmu-ilmu daripada yang nyuguhi sampean itu. Jadi itu keutamaan daripada apa? Daripada sowan orang-orang soleh. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini faedah penting ya, faedah penting. Al-hikayatu utawi cerita asaminatu kang kaping 8 iku fi akibati tilmidin ing dalem mungkasi murid ghair muti'in kang ora manut li syaihi marang gurune tilmid. Wa hukiyat dan cerita akan apa anna li syaikhina teman satu ni marang guru kita Baholin rajulaini ono wong lanang loro minatullah bisangking piro-piro santri. Ahaduha utawi salah suwijine rajulain iku fakirun fakir laisa kang ora ono iku lahu maring ahad apa malun bondo kotung kelawan babar pisang. Dulu pernah diantara beberapa muridnya ada dua yang salah satunya yang diceritakan ini ada dua orang, salah satunya fakir yang wal akhor utawi kang one iku gadiun suke wa abawahu utawi piro-piro utawi wong tua lorone akhor himang iku min ahli sarwati setengah saking wong kang suke. Dua orang, satu fakir miskin, satu kaya. Karena bapaknya kaya, maka bapaknya kaya melok kaya. Akhirnya mondok penak. Pada anu ngundang-undang sopot ilmit yauman ing dalem sewiji dino al fakir ing wong kang ing santri kang fakir. Pakola nuli ngucap sopo bakhalil lahu marang fakir. Ya bunaya ya na ingsun le na uridu ngarepaken sapa ingsun antal haba ing yantok budalan sapa sira hajjan hale wong kang haji ila baitillahi marang iki ila baitillah marang baitullah hadhihi sanata ing dalem iki lah taun. Faqalan li ngucap sapa fakir lagu marang bakhalil na'am nggih ya syekh nggih mbah nggih le sampean budal nang ngaji ya tahun iki ya nggih mbah nggih orang ra duwe pokok enggak pokok nggih ya, jadi wong ditimbali guru ki langsung nggih ya. Atau amnu limanut sapa fakir ma ing perkara amaro kang perintah hu ing fakir sapa syekh hu syekh wa illam yakun senajan ora ono iku indau ing dalam sandinge fakir apa malun bondo. Wah ditimbali le sampe saiki munggah kaji lo ya tahun iki lo nggih mbah nggih padahal ora duwe apa ya ora duwe apa-apa ora duwe bondo. Pada anu li ngundang-undang sapa bakhalil yauman ing dalam suwijine dino akhara kang meneh al ghaniya santri kang sugih. Gini, pada anuli undang-undang sapa bakhalil yauman ing dalam sewiji dino akhara kang meneh al ghani ing santri kang sokeh. Faqala anuli ngucap sapa ghani faqala anuli ngucap sapa bakhalil lagu marang ghani kama qala kaya oleh ngucap sapa bakhalil lil fakiri marang fakir. Nah, kemudian diceluk sing sokeh santri sing sokeh. Le, sampean tahun iki munggah kaji lo ya. Sing awas lo munggah kaji. Fata'ad darun nuli dadi kasio-sio apa dalikal ghaniyu mengkono-mengkono wong kang soge santri soge waqala lan ngucap sapa waqala nuli ngucap sapa ghani lahu marang syaihina bakhalil ya syekh inna safara teman-teman setuhune lunga ilaihi marang baitullah iku ba'idun atuh iku fihi ing dalam safar iktisabu syada ini utawi ngelakoni piro-piro perkara kang abot wa ahtaju lan butuh sapa ingsun ila zadin malang sangu kathirin kang ake wa ana utawi ingsun ikula astati'u ora kuasa sapa ingsun ilaihi marang baitullah apa nesabilan dalane.
Jadi banyak banyak omong ya, banyak omong. Seng-seng fakir, leh saya tadi ke sampai budal kaji lah ya. Gembang ge, insya Allah gembang. Balik. Dicelok seng suke, leh sampai budal kaji ya tahun ini ya. Lah perhitungan, perhitungan. Lomba, anu budal haji itu bait lomba, apa jauh. Dan di situ juga banyak kebutuhan yang perlu diperlukan, yang perlu di bahwa segala macam perlu disiapkan dan itu tidak sedikit uang yang harus disiapkan, perlu banyak uang. Nah, momen seperti itu wa ana astatu ila hisabila dan kalau buatan sakit saya kalau tahun ini belum bisa mbak, kalau tahun ini saya belum bisa berangkat haji fa amal fakirun mengkawana pun utalun fakir iku faya hujju haji sopo haji sopo fakir tilka sanata ing dalam mengkono-mengkono tahun bal kulla sanatin balik ing dalam saben-saben tahun bibarakat di ta'atihi kelawan berkah manute fakir li syaihi marang guru wa amal ganiyo anapun wong santri suke iku falam yastati mengko ora kuasa sapa gani ila baitillahi marang baitullah hatta tuwaffa sehingga mati sapa sobat goni. Lah akhirnya apa? Akhirnya setelah bicara lah astati bang, kalau buatan sakit balik sekarang. Akhirnya apa? Ya tidak sakit tenan sampai mati tidak sakit. Lah sing fakir kemang karena manut korong gurune, enggak. Akhir budal tenan bahkan sampai budal setiap tahun nang baitullah. Albab utawi bab atani kang kaping pindo. Iku fi mazahihim ing dalam guyone masyayikh kala ngucap sapa al mawardi al akil utawa wong kang duwene akal iku ya tawakha nejo sapa akil bi mazahihi kelawan guyonane akil guyonane akil ahada haleni ing salah suwijine tingkah loro ne tingkah loro la salisa ora ono telu iku mawujud lahuma marang haleni ahaduhuma utawi salah suwijine halain iku inasul masabihina ngaring-ngaringe pira-pira wong kang ngancani wa tawaddudu lan asih-asihan ilal mukhalitina marang pira-pira wong kang nyampuri kama qala kaya oleh ngucap sapa hakim ya hakim di ibnihi marang ane hakim ya bunayya ye anak ingsun iktasid sedengono sapa sira fi mazahika ing dalam goyonan sira fa innal ifrata mengko krana temen setuhune papeko atau berlebihan fihi ing dalam mazahik iku yuzhibu ngelalekaken apa apa ifrat al baha'a ing wibawa wa yujri'u lan ngandelaken lan ngendelake sapa ifratimu asufaha ing pira-pira wong kang bodho waqta qasira lan ing kang ringkes fihi ing dalem mazahik op iku naqsun sudo bil muanisina kelawan pira-pira wong kang aring-aringan wa tawahhusun lan gresah bil mukhatabina kelawan pira-pira wong kang den omongi wasani utawi kekaping pindho iku ayan fa yen tok sepi minal mazahi saking guyonan apa ma perkara tara akan anyar teko apa ma alaihi ing ngatasé mazah mizah kimo guyonan wajah salat anyar toko opoma bihim kelawan nas bin hamin saking perhati priyatin wajah salat anyar toko opoma bihim kelawan nas bin hamin saking priyatin wakala mengucap sobal wazani fil ihya wafil khabari lan iku ing dalam khabar inna min khayari ummati teman setuni iku saking piro-piro bagus umat ingsun kauman ono kaum yang habu nakong podo goyo sopo kaum jahran ing dalam ngedeng min sa'ati rahmatillahi saking jembari rahmati Gusti Allah wa yabukuna lan nangis-nangis sapa kaum
sirron kelawan samar min khaufi adabihi saking wedi siksone Gusti Allah. Fahaulail masyayikhu mongko utawi mongkono piro-piro syekh iku iam zahuna podo guyonan sopo haula liyakuna supaya ono opo awamun nasi wong awami menungso iku maskururon kang den bungah akan ida nadaru ing dalem nalikan ini ngali sopun nas ilaihim marang masyayikh lianna dawa man nadhari kurang temen sedin langkengakan ningali ilal mahzuni marang wong kang susah iku yuzinu nyusah akan apa dawa mun nadhur wa dawa man nadhari lan langgenge ningali ilal masruri marang wong kang bunga iku yusri bunga bakal bunga akan apa apa dawa mun nadhur walakuda makwarakan ora lil muslim marang wong muslim apa ayyul hiro yang tok martela akan sopo muslim suruh rohu eng bungai muslim lianna syaitan akan untuk mensyaitunya syaitan iku yafrohu bunga sopo syaitan farhan kelawan bunga syadi dan kang banget ida wajada yang dalam nalikani nemu sopo syaitan nemu-nemu al muslim eng uang muslim khazinan kang susah. Jadi mizah guyonan, bercanda itu dianjurkan. Orang kok murid, santri belajar, guyonan monggo guyonan, ya guyon, ketawa-ketawa seperti itu monggo silakan. Tapi yang penting apa? Yang penting tidak ifrat, tidak berlebihan. Lek berlebihan nanti apa? Yujur yusufaha wa taksir fihi nafsul dumanis. Nanti apa? Nanti akan orang-orang bodoh itu orang-orang yang akan bertindak bisa bertindak akan wibawa kita turun bisa kurang ajar dalam macam itu. Jadi guyonan itu monggo tapi jangan berlebihan. Jadi orang alim itu orang yang berakal orang alim itu kalau guyonan itu cuma ada dua hal. Satu abadina sunu sahibin yaitu apa ngaring-ngaringi wong kang ngancani menghibur kekancan berteman itu menghibur temannya dalam macam seperti itu dan menghibur orang-orang yang apa yang ada di sekitarnya. Jadi begitu orang sekelip guyonan itu boleh dianjurkan cuma jangan terlalu berlebihan. Kemudian dikatakan bahwa wabiyo khairin min khair ummati dalam hadis dikatakan bahwa ada salah satu daripada umatku, golongan umatku, yaitu ketawa-tertawa sebab luasnya rahmat Gusti Allah. Dan nangis sebab apa? Sebab sirran bihafi adabi. Tapi nangisnya bukan dizahirkan, tapi delik sebab takutnya adab kepada Gusti Allah. Jadi senang berhadap rahmatnya Gusti Allah itu tidak apa-apa. Ya, didahirkan itu juga tidak apa-apa. Wa yabku nasiran nukhofi adabihi kemudian juga apa nangis tapi dalam keadaan bersembunyi. Maka dari ini dikatakan bahwa poro kiai itu yang zahuna seneng guyon poro kiai itu seneng guyon. Kenapa? Karena apa? Awamun nas masrun ida narudilahim lianna dawatan al-mahzun yuzin. Kenapa? Kalau orang itu selalu terlihat sedih, terlalu lihat sedih, apa yang terjadi? Yang melihat itu juga ikutan sedih. Ya. Ya, apalagi sing muhibbin sampean atau orang yang sampean cintai, yang sampean sayangi upamane. Sampean orang tuane sampean. Sedih ae. Sampai sing karena saya sampai cinta kepada orang tua sampai sing nyawang terus ya melok sedih. Makanya tidak boleh ditampakkan kesedihan itu. Sing ditampakkan apa kesenangan. Kenapa? Karena kalau sing senang terus sing ditampak nih, maka sampai juga melok senang tuh bapakku alhamdulillah sejahtera bahagia. Begitu juga gurunya sampai atau siapa pun sampai lihat sampai sing sampai cintai sing sampai sayangi terus sampai lihat sedih, ayo bawa sampai ini juga melok sedih. Ya,
begitu. Kalau dilihat selalu senang aja, maka gimana? Ya sampai juga melor senang. Makanya walabud dalil muslim dianjurkan, diharuskan daripada orang muslim apa? Ayyul hirasuhu rabbu. Ditampilkan rasa senangnya itu kenapa? Orang muslim ditampilkan rasa senangnya kenapa? Li'anna syaitan yahrahu farhan syadidan. Karena syaitan itu apa? Selalu bahagia ketika berhasil menemukan orang Islam itu sedih. Jadi syaitan itu senang, balik bahagia sekali lihat ada orang Islam itu apa? Orang Islam itu sedih itu senang. Makanya kita jangan terlihat sedih. Kenapa? Karena biar setan tidak bahagia. Lihat kita selalu senang, setan ya terlihat akan sedih. Kenapa orang muslim ini kok tak buat sedih, kok panggah bahagia? Nah, jadi seperti makanya ajaran yang Gus Bah jadi orang sing happy. Jadi orang sing happy. Nah, al-hikayah ulang. Wallahu a'lam.